Sekarang! Coklat beruang, luar biasa! Punya Keiko, beruang kecil! Baiklah, tetap enak kok! Tapi itu nggak sebanding sama punya Vel. Nikmatilah, Nona! Renyahnya, tenang saja. Katie punya ide. Panaskan permennya. Ya, sempurna. Nyalakan kompornya. Sampai permennya meleleh. Dikit lagi. Siap untuk langkah selanjutnya? Tuangkan. Ya, pakai botol madu. Hati-hati ya. Jangan sampai tumpah. Sekarang, kocoklah. Wow! Lihatlah, jelly yang enak. Kate, kamu cerdas. Vel mulai panaskan coklatnya juga. Sampai meleleh. Kita bikin jelly coklat madu sendiri. Oke. Tuangkan. Kocoklah dan ayo kita lihat hasilnya. Sekarang, cobalah. Berantakan. Kerja bagus, Nona. Bukalah tutupnya. Oh, laba-laba. Fiu, kirain laba-laba asli. Terbuat dari coklat. Renyahnya. Ah, oh tidak. Wah, jangan kabur. Vel, Vel. Imut banget, Ci. Kita semua baru tahu kalau Vel nggak ada takut-takutnya. Nona-nona, lihatlah ini. Ah! Dan itu dia, curi makanan apapun dengan cara yang sederhana. Laba-laba! Luar biasa! Kerja bagus, Nona-nona. Sekarang waktunya makan. Terima kasih, laba-laba. Nikmatilah. Mancur coklat. Ya. Yeah. Vel akan celupkan semangka besar. Kate. Semangka juga. Oke. Potonglah semangkanya. Ini dia. Satu hal lagi. Es loli semangka. Musim panas yang seru. Ide bagus, Vel. Oh, ya. Yeah. Makanlah. Aku nggak sabar. Kita bekukan dulu, luar biasa. Sudah selesai. Es loli coklat semangka. Seger banget. Enaknya. Ayo kita lihat ini, potonglah. Atasnya terbuka. Sekarang, ayo kita blender. Ini pasti enak. Enaknya. Keluarkan isinya. Ini dia. Hampir habis. Sekarang, nyalakan blendernya. Tutuplah telingamu. Tuangkan lagi ke semangkanya. Jus semangka yang segar. Tapi, kita harus tambahkan sedikit coklat, kan? Gimana pun juga, ini tantangan coklat. Hampir selesai. Sabar ya. Satu gelas penuh. Sempurna. Dan masukkan coklatnya. Ya ampun. Sekarang ayo kita bikin koktail. 1,5 jus. 1,5 coklat. Dan dia campur semuanya. Ide yang bagus, Kate. Aku pengen tahu rasanya. Makanlah. Luar biasa. Kamu hebat, Kate. Benar coklat untuk Vel. Maaf, Julie. Kamu kurang beruntung hari ini. Baiklah, Vel. Ayo kita mulai pestanya. Makan saja, Jules. Vel mulai makan coklatnya. Nyam, nyam. Hah? Lihatlah itu. Vel, mulutmu celemotan. Dia bodoh amat. Dia terlalu sibuk dengan coklat enaknya. Yang benar saja.
ini luar biasa. Rumah itu siap untuk dihuni. Soalnya aku udah berkemas. Tunggu apa lagi? Amnyam, hari yang menyenangkan. Hah? Kelihatannya rumah ini sudah ada penghuninya. Nona-nona, nggak sopan. Maaf, maafkan aku. Dasar gadis konyol. Maaf, kita sudah makan rumah coklatmu. Oh, sial. Hah, ini ngakak banget. Hai, gadis-gadis nakal. Lihatlah ini. Coklat, rasakan ini. Itulah akibatnya, Nona. Hah, Danny, aku setuju denganmu. Phew, haruskah kita mandi sekarang? Kelihatannya, iya. Sial. Ulala. Waktunya celup. Wow, terlihat enak. Luar biasa. Kelly, giliranmu. Ayam, tahan dulu. Kamu harus celup ayamnya ke dalam coklat. Iyuh, semoga berhasil, Nona. Nikmatilah. Bener-bener gak enak. Kamu tahu apa? Pakai saus keju. Tuangkan. Oh iya, air lancurnya berubah. Itu yang dibutuhkan ayam kita. Tapi gak cocok untuk donat. Kerja bagus, Kelly. Agak. Es krim warna pink. Dan lihatlah kue pelangi Kelly. Dua makanan itu cuma butuh celupan coklat. Ya ampun, enaknya. Tracy suka. Es krim ini gokil. Kelly, giliranmu. Potonglah. Bagus. Sempurna. Sekarang siap dicelup. Luar biasa. Cobalah. Enak banget. Kalian tahu apa yang lebih enak dari kue dan es krim? Kue es krim. Tracy, luar biasa. Ide yang bagus. Ayo kita hias pinggirannya. Potonglah. Aha. Kebagi dua. Tempelkan. Oh, wow. Tempel lagi. Hampir selesai. Sekarang kamu tahu apa? Ya, kawan. Waktunya mandi coklat. Nona-nona, ini luar biasa. Aku nggak sabar deh. Tuangkan. Kerja bagus. Hasil karya yang indah. Sudah bisa dimakan? Kelihatannya bisa. Nikmatilah. Nyam. Bukalah. Lollipop. Ada beragam rasa. Seru banget. Celupkan. Coklat yang fantastis. Paduan sempurna. Kelly juga dapat permen. Permen pelangi. Keren banget. Bukalah. Isinya pasti kecil. Dan cocok dicelup coklat. Tracy celup lolinya tanpa masalah. Gampang banget. Di sisi lain, Kelly... Oke, lihat saja sendiri. Permennya kekecilan. Apalagi dengan kuku yang panjang itu. Kita harus cari cara lain, Kelly. Tracy ngetawain. Ada ide. Kelly tuangkan permennya. Dan selanjutnya apa ya? Dengan bantuan kuku super ini, Kelly tempelkan permennya. Kayak gitu. Hampir selesai. Kuku permen. Luar biasa. Mau tahu bagian terbaiknya? Gampang dicelup. Kelly, kamu jenius. Nikmatilah, habiskan sampai ujung. Tracy iri banget. Dia ambil loli kecil. Kelly, lihatlah. Jadi gimana? Loli ditempel ke kuku untuk apa? Dan Kelly ambil celah. Sini kamu loli, seru banget. Yeah, udah ketebak. Maaf, Trace. Berantakan banget. Satu set berlapis emas. Jangan kasih tahu aku harganya, nanti aku pingsan. Punya Mary biasa aja. Tentu saja. Tapi itu bisa diisi coklat. Itulah yang kita butuhkan.
tambahkan marshmallow. Layla punya ide. Ayo kita. Hah? Ada Jin. Untuk kabulkan semua permintaan. Sekarang aku nggak tahu harus ngomong apa. Layla pesan semua camilan manis. Oke. Wow, ini ajaib. Terima kasih, Jinny. Haduh, haduh. Ayo kita coba. Mana Jinmu, Mary? Ini dia. Tapi dia kesal. Mary tumpahkan coklat di bajunya. Nona! Dia mulai sebutkan semua mimpinya. Ya, tentu saja. Tetaplah bermimpi. Tapi aku bisa lakukan sesuatu. Bungkus permen. Terima kasih banyak, Jin. Hah? Kue cantik terbuat dari emas versus tumpukan sayuran. Oh, nggak adil. Harga sepotong kue Layla bisa bikin kamu miskin. Serius deh. Dan ada pelangi di dalamnya. Dilapisi dengan coklat. Aku ngiler. Sekarang kembali ke Mary dan kue sayurannya. Menjijikan. Mungkin lebih enak pakai coklat? Oke, ayo kita celupkan makanan yang buruk ini ke dalam coklat. Luar biasa. Mary tumpahkan coklatnya. Tambahkan lagi. Aku nggak mau lihat sayuran lagi, Nona. Itu terlihat bagus. Itu luar biasa bagus. Layla juga mau. Dia ingin tukeran. Tanpa dia tahu apa yang dibalik coklat itu. Setidaknya Mary senang. Astaga, Layla mulai makan. Satu gigitan besar untuk brokoli. Oh tidak, tidak. Kamu tertipu, Layla. Mary, kerja bagus, Nona. Oh ya, yeah. Jelly madu yang enak. Terbuat dari emas asli. Kecew. Ini enak banget. Oke, Nona Layla. Celupkan. Mulailah, Nona-Nona. Terlihat luar biasa. Dan rasanya enak banget. Gadis malang ini cuma mau M&M's untuk dicelup. Dari Halloween tahun lalu. Ah, ini nggak adil. Aku jadi ngiler ngeliatnya. Tenang saja, Mary punya ide. Isilah botolnya dengan permen. Yeah. Langkah kedua, tambahkan coklat. Tanpa keluar uang sedikit pun. Kamu belum siap untuk ini. Sudah bisa dicoba? Belum bisa kalau belum ada mentosnya. Mentos? Ya ampun. Kamu pasti kedinginan. Dimakan semua. Kamu bisa tahan. Siap? Dia bekukan coklatnya dengan hembusan napasnya. Sekarang lihatlah itu. Jadi jelly. Permen jelly coklat lebih tepatnya. Oh, Layla. Kalau kamu udah cair. Maaf ya. Ada yang bisa ambilkan dia jaket dan teh hangat. Bungkalah tutupnya. Buyah! Itulah yang aku mau. Kue paling enak yang pernah ada. Nikmatilah, Amina. Empuknya. Rina. Wah, kue yang cantik. Ya, aku pun sebagai itu kalau jadi dia. Nikmatilah, Nona. Pelangi. Kalian lihat balon itu? Ya, hah? Amina bersiap untuk ngetikin Rina. Wah. Oh, Nona. Siapapun yang kalah, dapat balon air. Kamu nggak akan bisa lolos dariku. Ini belum cukup. Sekarang boleh dicoba. Masih belum bisa. Oke. Senjata rahasia Rina.
merica. Tiupkan mericanya. Gak ngaruh. Dan inilah yang paling gila. Denny, pantesan dia gak bisa kalah. Aku bingung banget sekarang. Rina, aku ngerti kok. Wah, apa isinya ya? Oh ya ampun, biskuit raksasa, burger raksasa, dan dua soda enak. Kedengarannya lezat, nikmatilah, mantap. Segarkan mulutmu dengan cola. Oh iya. Amina, kamu punya ide. Pisahkan biskuitnya, manisnya. Lihat nih. Ini bukan pesta biskuit kalau nggak dicelup susu. Aku setuju denganmu. Rina, giliranmu. Oke, Nona. Ya, ini nggak berjalan dengan lancar. Apa ya? Dikit lagi, guys. Itu berantakan. Sekarang, kamu nggak mau dicelup, kan? Oh, Amina, yang bener aja. Aku nggak sanggup melihatnya. Rina, ku harap kamu tahu secepatnya. Jijik banget. Hah? Ada kunci, ada gelas. Dia mau ngapain ya? Ini adalah sulap. Kita tipu Amina. Nih, kamu mau coba kan? Silakan. Percaya deh. Baiklah. Wok, wok, wok. Wow, 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 wow. Kena deh. Bagus, Rina. Air mancur coklat. Luar biasa. Apa? Amina, kuemu terlihat enak. Dicelup. Dan sekarang, singkat kuenya. Oh iya. Kate cuma dapat satu. Dia sedih banget. Tapi, itu tetaplah permen. Sekarang, tiup. Wah! Gokil! Mau baju permen, Mina? Oh, tentu saja. Lihat deh, guys. Wanjer! Kamu jadi putri balon. Sekarang, sikat kuenya. Kate, kamu hebat, sayang. Sekarang, selamat makan. Amina, lihat. Wadaw, dia ketahuan. Putri balon akan datang. Gimana nih? Ini akan berakhir buruk. Ups. Jarumnya letuskan gaun cantik Amina. Dan sisanya cuma karet lengket. Hey, yo. Itu permen burger. Oh, iya. Dan rasanya mantap. Aku belum pernah lihat itu sebelumnya. Amina, punyamu udah habis. Kate bilang, kamu boleh coba. Yeay! Ada ide. Hah? Badut gila dan putri. Aku badut gila. Mana burgernya? Kayaknya lebih baik kalau Kate kasih dia burgernya. Dan sekarang, burgernya Kate. Makasih. Dia mau lagi. Ya elah. Ya udah deh. Kalau gini caranya, kapan Kate bisa makan? Kamu pilih dua peran yang aneh. Tapi, buset. Kamu ambil semua burgernya. Kate nggak disisain. Hey! Hah? Dia kenapa? Pesta Nutella, selai coklat yang enak. Semuanya dapat ukuran yang sama. Tracy, menara waffle yang indah. Warna-warni. Kate dapat coklat batangan. Nyam! Giliranmu, Carrie. Ayo kita lihat. Kayaknya kita harus pelajari lagi buku mantra itu. Nggak ada yang bisa dicelup. Oke, Tracy, mulailah. Kami punya menara waffle untuk dihias. Ya ampun, kelihatannya enak. Tumpuklah, kita bangun menaranya.
masih banyak. Luar biasa bagus. Dan selesai. Kate suka. Waktunya hias coklat ini. Oh yeah. Paduan sempurna antara coklat putih dan coklat hitam. Bikin ngiler. Dia mulai tumpuk coklatnya. Sempurna. Manis banget. Kayaknya Tracy gak suka. Sekarang Carrie, mau kamu apakan itu? Bingo. Carrie celupkan sayurannya ke dalam coklat. Jadi mirip permen. Itulah tujuannya. Kita kerjain mereka. Hey. Mau coba permen coklatku? Boleh saja kalau tukeran. Dia berhasil. Carrie, tukar camilannya. Kerja bagus. Enak banget. Wow, cobalah permennya. Aku gak sabar lihat ekspresi mereka. Ew, itu menjijikan. Benar-benar menjijikan. Oh, Carrie, ini berlebihan. Ayo kita pergi dari sini. Hey, Nona. Sekarang, apa ini? Camilan yang enak, bungkus raksasa untuk Nona Tris. Luar biasa, pasti isinya banyak. Katie kurang beruntung. Dan Carrie lumayan juga. Kita makan sekarang. Kayaknya iya. Makanlah. Permen raksasa. Ini benar-benar istimewa, Nona. Rasa cherry. Kate, jangan sedih. Permenmu kecil banget. Tapi ini enak gak ya? Oh, kalian tahu apa? Nyom. Tracy punya dua permen beruang. Cukup. Tuan beruang, dia mau ketemu saudara beruangnya. Lari. Oke, gampang juga. Ha. Sekarang nikmatilah semua permen itu. Oreo, astaga Kate, kamu sampai ketutupan. Ayo kita ambil Oreonya. Carrie menyusunnya, tapi lihatlah, dia gagal. Sial, apakah Tracy lebih beruntung? Ayo kita lihat. Aha. Santai aja. Tinggal satu tumpukan lagi dan selesai. Wah, sial. Giliranmu, Kate. Susunlah. Sampai ke langit. Wah, dia berhasil. Kamu hebat. Keseimbangan yang bagus. Mau ditambah lagi. Kamu butuh kursi. Dia lakukan luar biasa. Sampai ke langit. Wah, Katie. Oh, tidak. Oh, itu dia. Gimana rasanya? Kamu baik-baik aja? Terima piringnya, Stacy. Ini perlengkapan yang sempurna buat bikin burger. Selada. Dan tomat. Itu permulaan. Stacy, Nona, ayolah. Semuanya ada di depanmu. Roti. Ya. Keju dan patty burger buat burger. Val seneng banget deh. Kerja bagus, Janius. Ya, persis kayak gitu caranya. Aku kayak ngejelasin ke alien deh. Sebuah otak. Aku kenal seseorang yang bisa memanfaatkan ini. Nih, terima kasih Valerie, terima kasih. Ayo kita lakukan. Eo, lengket. Ini punyamu, Stace. Gunakan dengan bijak. Akan dimulai. Pikiran rasional dalam 3, 2, apa itu? Baiklah. Ini kelihatan menjanjikan. Oh yeah, dan selesai. Emang sulit ya? Dia berhasil dan cuma dari satu gigitan otak aja. Apa dia bisa dapetin kekuatan super kalau dia makan semuanya? Kayaknya aku nggak mau bertemu dengan kacamata supernya Tracy. Ayo kita tetap bikin makan siang untuk sekarang. Ya, keren. Enak banget. Kerja bagus, Valerie. Dan kamu pun, Stace.
Seneng deh mereka saling bantu. Baiklah, aku tinggalin kalian berdua ya. Selamat menikmati. Apa isinya ya? Ya, sobat, Nutella yang lezat. Lihat deh krimnya. Pokoknya enak. Valerie, mulai duluan. Oh, nggak bisa berkata-kata deh. Stace, ada ide? Entah dari mana dia keluarkan kulkas mini. Ayo masuk makanan enak. Sempurna. Sekarang kita tunggu. Nggak akan sia-sia deh. Udah cukup? Lihat nih punyaku. Bener banget. Es krim coklat hazelnut. Impian setiap orang jadi kenyataan. Val setuju dengan itu. Pakai kon. Oh, bisa buatkan satu untukku? Kelihatannya enak. Oh, rasain deh. Perlu sedikit tambahan. Butuh ekstra olesan nih. Terima kasih, Val. Double coklat hazelnut. Yeay. Kenikmatan yang hakiki. Enak banget. Oh, Val bersiap pesta juga. Siniin. Aku nggak butuh sekop kecil itu. Oh ya, kawan. Ukuran super buat makanan super lezat. Ya ampun. Makanan itu menarik Stacy dari kekalahan. Baiklah. Terima kasih atas idenya, Nona. Sebaiknya kamu menikmati makanan kecilmu itu. Lihat deh air mancur coklat ini. Air terjun manis. Oh ya. Tapi apa harus kita celup ke dalam sini? Tentunya beberapa stroberi. Mungkin juga permen. Oh, aku tahu. Dan pilih. Donat. Cocok banget nih. Lollipop semangka. Asik. Ada yang lain? Sepatu. Oke lah kalau begitu. Kita punya antrian panjang di sini. Jangan malu. Ayo celup semangkanya. Dia pun mulai nyelup. Oh ya, luar biasa lezat. Selesai. Bikin ngiler deh. Baiklah, ayo kita coba. Seger banget. Val, gak boleh. Kamu gak bisa ngedapetin makanannya, Stacy. Maaf, Nona. Astaga naga, kelihatan luar biasa. Aduh, aku merasa kasihan sama Valerie. Val kehilangan akal sehatnya. Aha, jangan sombong, Stace. Val punya ide. Sepatu coklat kayaknya enak nih. Oh ya, lezat banget. Dan pas dia mau gigit. Bersiap, ikan. Tepat sekali, Val mengunduh aplikasinya. Ikan coklat mentah. Tidak. Oh, Stace. Oh, Val. Wow, kuenya mau dihias. Tentu saja. Aku penasaran Tracy si gadis kaya dapat apa ya. Baiklah, ada selang. Dan lihatlah itu. Tracy dapat sepiring buah cantik. Ini nggak adil. Ngomong-ngomong, lihatlah toppingnya. Yang pertama, selai coklat. Oh, Nona, kelihatannya enak. Yay! Elsa, kamu harus lihat itu. Luar biasa, kan? Dan Tracy belum selesai. Ini enak banget. Mungkin karena dia kaya, dia dapat banyak hiasan? Hiasanmu kurang bagus, Tracy. Kamu pasti bisa, Elsa. Dan bisa apa dengan tumpukan selang plastik ini? Hah? Apa? Yang benar saja. Tuangkan madunya. Itu terlihat enak. Buah segar dilapis madu yang manis. Wow! Aku juga mau. Lain kali lebih hati-hati, Tracy. Kena deh. Oh, Nona, dapat apa ini? Beruang. Enaknya. Lihatlah permen imut Elsa. Dan jeli raksasa Tracy. Oh ya, susunlah jelinya. Mudah untuk Elsa. Pasukan beruang. Tracy, dia punya ide. Dan dia jadikan pertunjukan. Hah? Tracy, kamu luar biasa. Oh ya, kamu akan bertemu sang pencipta beruang.
Dia meleleh. Ya ampun, dikit lagi. Lapisi seluruh coklatnya. Yuh, lama juga ya. Lihatlah, permen coklat berlapis jelly. Dan rasanya pasti enak. Yeah, celupkan coklatnya. Nikmatilah nona-nona. Lihatlah hasilnya kalau kalian kerjasama. Terima kasih banyak telah menonton. Pastikan untuk subscribe dan tekan loncengnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah!